Happy tu tak boleh. Nah, jadi tu perkara yang larang lelaki menutup sebahagian kepala. Atau inai yang pekat. Kedua-duanya bersalahan yang tiada dinamakan dia menutup pada uruf dan apa dia tak boleh tutup kepala walaupun neteh. Macam payung pun tak boleh. Tak salah kan saya dengar punya tu. Ada juga daripada Iran tu tak tahulah. Tak boleh tutup walaupun payung. Kita sebut yang tak boleh tutup tu kalau yang melekat ke kepala. Kalau kita angkat kain tu boleh. Sebab kita maksud tutup tu rapat dengan kepala. Kalau kita angkat boleh. Tapi ada satu pendapat kata payung neteh pun tak boleh. Sampai atap-atap pun tak boleh. Habis kereta ada atap tak boleh. Seperti dekat Mekah ada beberapa bas tak beratap. Rasa tak? Banyak-banyak ada bas tak beratap. Ada jemaah penuh sebab dia kata kami bagi kami tak boleh beratap naik bas. Pergi ke Arafah tu bas tak beratap. Sebab bagi dia itu pun tak boleh tutup. Tapi naik ke Tumbang berataplah dah. Tak tahu itu lain nak ya. Koyo tak beratap, carilah ke Tumbang tak beratap semua kan. Jadi dia macam tu kan. Tapi yang jumhur ulama sini menyebut yang tak boleh tutup itu adalah yang melekat kepada kepala. Jadi tidak dinamakan menutup seperti berteduh dengan umpama apa ni? Syakdaf. Saya pun tak sampai nak tengok apa maksud dia. Yang penting berteduhlah. Dan bersentuh dengan dia. Yang tak boleh bersentuh sekalipun. Dan menjunjung umpama apa tu? Umpama kopah bahasa lama ni kopah ke atau karung, tak tahulah tu maksudnya karung, menjunjung karung macam mana seperti berteduh dan bersentuh, mana bersentuh dengan dia sekalipun. Contoh dia kata menjunjung apa tu kafah atau karung, bermaksud menjunjung karung. Macam mana? Orang pergi kedai nak balik kan, dia tak mampu nak angkat, tapi letak ke kepala. Dia dalam ihram. Dalam ihram, tapi dia pergi membeli bola. Boleh tak dalam ihram beli bola? Boleh, tak masalah. Dia dalam ihram. Dah lalu pula kedai yang dia nak beli tadi. Duit ada pula. Boleh tak dia membeli bola? Boleh. Tak masalah. Dia membeli bola. Adalah banyak barang ni pula. Nak angkat tak terayuk, letak atas kepala. Menjunjung. Macam mana hukum dia? Yang ni boleh. Boleh ni ya? Kau tu silap betul ya? Mana dia pada uruf. Seperti berteduh dan bersentuh dengannya sekalipun. Walaupun bersentuh, tujuannya untuk menjunjung benda tu, supaya menjunjung karung. Boleh menjunjung jika tidak dikasatkan menutup sekalian kepala. Dia bukan niat untuk tutup kepala tak. Dia niat nak angkat benda tu. Ni boleh. Macam tu sekali ni diperincikan. Kita nak angkat benda tu yang kuat kepala kita yang kuat. Kan ada orang macam tu, kalau ada orang mumpan, dia tak nak nyunjung-nyunjung lah. Dia letak atas kepala. Sampai mahir dia letak. Botol pun boleh letak atas kepala. Kan? So, handal. Kan? Tapi itu boleh. Sebab apa? Dia tiba bukan niat nak tutup kepala. Dia niat untuk menyunjung. Macam tu kepahaman dia.
ketika mana seorang lelaki itu berada dalam dalam ihram, umpama kafah, disiplin dengan menjunjung, umpama kafah ni, itu akan menutup kepalanya haram. Kalau dia niat tutup untuk tutup kepala, itu haram. Ha, dia nak angkat benda tak kepala dia, dua dalam satu niat eh. Ngangkat pun dia, nak bertaduh pun dia. Ha, itu dah tak betul lah. Eh? Ha, sebab tu. Tapi sekarang nak ngangkat dia, tak apa. Tapi ke niat untuk bertaduh, letakkan benda atas kepala, tu tak boleh. Eh? Maka haram hukum dia. Serta kena dam. Ha, dalam haram, sebab apa? Dia sengaja menutup kepala dia. Ha, dia niat. Sambil dia junjung benda tu, macam big. Ha, dia buat big. Ada haram, eh? Ada letak saya. Eh, saya tak tahu, saya nyunjung kata dia. Tapi dia mati ya, apa dapat tahu kan? Dia mati sekali nyunjung sekali dapat tuduh. Malah maka berdosa dia. Dan wajib kena bayar dam. Bila sengaja kena bayar dam. Apa ni menutup kepala? Ha, haram serta wajib dam dan putih yang di belakang telinga. Ikut kepala jua. Ha, putih belakang telinga. Belakang telinga kita ni kira kepala juga tutup. Ha? Belakang telinga ke dia kira kepala. Had kepala tu lah. Kemudian dan haram atas perempuan jikalau sahaya. Kalau hamba sekalipun menutup muka. Ha, jadi kita ma'ruf dah ni. Eh? Kalau pergi Mekah, bayi umrah. Lelaki tak boleh tutup kepala, perempuan tak boleh tutup muka. Lelaki tak boleh tutup kepala, boleh tutup muka. Kata balik. Lelaki boleh tutup muka. Eh? Ha, kepala tak boleh. Orang perempuan pula boleh tutup kepala, tak boleh tutup muka bagi perempuan. Dan haram atas perempuan jika hamba sahaya sekalipun menutup muka atau setengah dengan barang yang dinamakan menutup pada uruf, pada kebiasaan dia, kita kata ini tutup. Bersalahan barang yang tiada dinamakan penutup, menutup pada adat kebiasaan. Yep. Macam pakai spek mata. Pakai spek mata tutup muka tak? Kebiasaan tak tutup dah. Okay. Tapi kalau jenis orang perempuan yang bagi bergaya tu, sampai sini yang cuma mata segodang-godang itu, pakai jenis mata, itu disebut itu juga tak boleh tutup dah tu. Ha, cuma mata tu, pakai sini aja, tapi dia boleh cuma mata yang sampai ke pipi ni kan. Ha, lawa nampak eh. Itu dia. Ha, itu tak boleh. Ha, itu dah kira dia tutup dah tu. Eh? Ha, muka tak boleh. Setengahnya dengan barang yang akan menutup pada bersalahan barang yang tiada dan akan menutup pada uruf, seperti dihantarkan tangan atas muka, maka tiada haram atasnya. Tetapi wajib atas perempuan bahawa menutup ia daripada, ini wajib ya, tetapi wajib atas perempuan bahawa menutup ia pada mukanya kadar yang tidak dapat menutup sekaliannya. Sekaliannya, kepalanya, melainkan dengan dia. Ha, tak apa, kita baca fiqah ni, cermat-cermat tak apa. Eh? Ha, tak payah laju-laju. Eh? Ha, tak payah laju. Dan kita baca ni pun bukan terdosak nak pergi Mekah, tak ada. Eh? Kita baca ni semata-mata ilmu. Jadi bila kita baca kitab Matan Abadrain, semula-mula tu, semula itu fikir juga sesuai tak baca ubat baji ni kan. Ada sekali tu saya lompek-lompek kan, ambil tajuk yang sesuai je. Tapi akhirnya saya baca je lah. Kitab Matan Abadrain dibaca untuk apa? Untuk kita dapat ilmu. Walaupun kita tak pergi Mekah, walaupun bukan musim pergi Mekah, walaupun kita dah berhaji, walaupun kita tak ada, ini namun kita belajar ilmu fiqah nama dia. Ya? Kalau ilmu fiqah ini
kita baca dalam keadaan kita tak menggunakan dia. Kalau kita baca kitab fiqah, dalam keadaan kita baca, bukan kita nak guna dia. Sebab saya dah pergi haji dah, saya pun nak baca ni. Bukan kita nak gunakan dia. Maka hukum dia fardu kifayah, hukum dia. Fardu kifayah hukum dia bila kita belajar satu ilmu yang bukan untuk kita gunakan. Maka dia fardu kifayah. Contoh dia ilmu apa sebut? Ilmu tentang puasa contohnya. Puasa Ramadan kan. Belum sampai lagi Ramadan, lambat lagi. Tapi kita baca bab tu. Maka dia jadi fardu kifayah. Apabila ilmu yang kita belajar tu sebab kita nak guna, nak pakai, maka ketika tu fardu ain hukumnya. Kita nak guna, nak pakai. Sebab itu kalau orang masuk dalam perniagaan, berniaga, orang masuk dalam bidang penternakan, orang masuk dalam bidang pertanian, wajib dia belajar hukum zakat. Kalau berniaga, wajib fardu ain hukum dia, dia belajar bab halal haram dalam perniagaan. Bukan fardu kifayah. Saya tak tahu, saya tak belajar. Bila kita masuk satu-satu bidang muamalah dalam agama kita, maka fardu ain hukumnya kita belajar tentang hukum bab itu. Oh, nak nikah. Apa hukum belajar bab nikah? Ketika nak nikah, fardu ain hukum dia. Tapi kalau nikah lambat ni, budak tu berumur 18, dia kata 6 ni, ada belajar bab nikah kahwin. Apa hukum dia? Fardu kifayah hukum dia. Sebab dia belum nak gunakan lagi. Tapi bila nak menggunakan dia, maka jadi fardu ain dia. Mana berdosa dia. Bila dia berdosa kita, bila kita melakukan satu agama tanpa kita tahu hukum hakam dia, berdosa. Sebab itu dalam zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar dia pergi ke pasar. Maka Sayyidina Umar kata, barang siapa tidak belajar tentang hal haram perniagaan, aku haramkan mereka masuk ke pasar berniaga. Maksud nak masuk pasar berniaga tu mesti tahu hukum riba. Mesti tahu hukum gharar, tipu, hukum banyak dalam bab apa ni, perniagaan. Dalam Islam ni banyak. Hukum dia fardu ain hukum dia. Macam mana tak sampai? Tak sampai tu bab lain. Sebab kalau kita tak belajar, maka kita akan masuk perkara yang diharam dalam agama dalam keadaan kita tak tahu dan kita tak nak belajar. Alasannya saya tak belajar benda ni. Hukum dia fardu ain hukum dia. Bila kita membola binatang ternakan contoh dia, maka fardu ain hukum dia kita belajar bab zakat. Jangan kita tahu, kau bola kambing ni kau tahu tak zakat ni macam mana? Tak kaji lah. Kalau tak ada orang datang beritahu dan tak tahu rendah. Yang tahu dia membola kambing ni. Kau tak bayar zakat lah. Kau tahu tu kau jadi imam lah. Tak boleh. Berdosa orang tu. Berdosa orang tu. Maksud dia tidak mengambil kepahaman tentang agama terhadap perkara yang dilakukan. Mana boleh. Kecuali kita belajar tapi tak sampai, tersilap, tak faham, itu lain. Kita belajar tapi bab tu belum sampai lah, bab zakat tu belum sampai. Dah belajar, dah diajar tu saat tu. Berapa kali? Dah 3 kali ajar. Habis tu tak faham saya. Dia tak faham. Dah belajar tapi tak faham. Tak faham. Yang penting kita belajar. Supaya kita tahu, yang ni wajib. Ini wajib benda zakat. Yang ni. Itu maksud dia. Itu kalau sesuatu ilmu yang kita nak amalkan. Bila nak berkahwin, apa hukum belajar buat nikah kahwin? Fardu ain hukum dia. Saya bagi tak ada lah. Belasah kahwin dia.
Ha, kalau tak ada isu tak apalah. Eh, tak ada isu tak apa. Buatnya ada isu. Sedangkan benda yang kita lakukan itu menyebabkan pelbagai masalah. Ha, jadi berdosa gitu. Berdosa gitu. Ha, sebab masa berkahwin kita tahu apakah yang dibolehkan, apakah yang tak ada dibolehkan. Eh, dalam perkahwinan. Ada. Ha, jadi mana fardu ain hukum dia. Secara keseluruhan dia ilmu ni fardu lah. Semua ada fardu kifayah, fardu ain. Secara umum dia ilmu agama ni fardu, kefarduan. Tahap dia berbeza. Fardu ain, fardu kifayah. Sebab tu belajar ilmu kata ulama satu tuntutan selepas solat fardu. Menuntut ilmu itu satu tuntutan agama selepas solat fardu lebih dituntut daripada kita buat nawafil qabliyah ba'diyah. Bermakna kita boleh peruntukkan waktu kita untuk melakukan nawafil. Kita boleh peruntukkan waktu kita untuk puasa sunat. Kita boleh peruntukkan waktu kita untuk baca Quran. Baca Quran hukum dia apa? Sunat. Tak berdosa pun tak baca Quran. Kecuali dengan sembahyang. Tiba-tiba kita meninggalkan untuk menuntut ilmu. Maka itu salah. Eh? Oh, jadi menuntut ilmu ni satu benda. Ui, malih lah. Baik poning nengah lah. Tak kosong lah. Ayo. Eh? Poning-poning pun konoh lah. Belajar. Eh? Sebab itu dalam hadis Nabi menyebut talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Itu hadis umum. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu matan hadis dia. Talabul ilm, menuntut ilmu itu satu kefarduan. Apa maksud fardu? Wajib hukum ni. Wajib. Kita ingat, alah tengoklah kalau ada waktu lapang, bayi lah. Tengoklah. Kita rasa macam samping-samping ya ilmu ni. Tengoklah kalau ada waktu lapang kan saya datanglah. Kita apa tu, kita rasa satu kefarduan ilmu itu. Fardu. Kecuali kita dah tahu tu lain. Tapi kalau kita tak tahu, tak nak belajar. Jadi apa maksud Nabi kata fardu? Talabul ilmi faridah. Menuntut ilmu itu satu kefarduan. Kalau kita ada waktu, kita ada kemampuan. Supaya apa? Supaya tak salah muamalah kita, tidak salah ibadat kita, tidak salah. Jadi kalau tersilap faham tu lain. Bukan tak belajar kan? Oh belajar, oh salah faham rupanya, tak apa. Tapi kalau kita meninggal secara mutlak dan kita tersalah faham tentang agama kita, maka macam mana kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Maksud kita meninggalkan menuntut ilmu. Jadi kalau kita baca satu-satu ilmu bukan untuk kita pakai amal, tapi semata-mata untuk memahami ilmu itu, maka itu satu benda yang kebaikan juga. Benda yang baik juga. Jadi saya ambil keputusan, saya bacalah kitab apa ni, Matlam Badrai ni, dan tak lain-lain juga pun kita kupas satu-satu kan. Kita pula untuk ilmu, walaupun sikit, walaupun dia tahu tak penting pun, naras orang tak tahu. Tak payah saya loncik-loncik lah. Baca je. Walaupun tak nak apalah, lah baca bab haji ni kan. Agak lah. Okey. Mana tadi ke? Dan haram atas perempuan jikalau sahaya sekalipun menutup mukanya atau setengah dengan barang yang mereka menutup pada uruf adat. Kesalahan barang yang dinamakan menutup pada uruf adat seperti dihantarkan tangan atas muka. Ini bukan tutup nama dia. Maka tidak haram atasnya. Tetapi wajib atas perempuan menutup ia daripada mukanya kadar yang tiada dapat menutup sekalian kepalanya melainkan dengan dia. Kerana kepala aurat. Dalam sembahyang. Dan harus baginya menutup muka dengan kain. Orang perempuan harus menutup mukanya dengan kain. Asalnya tak boleh.
harus menutup muka dengan kain yang direnggangkan, yang direnggangkan daripada mukanya dengan umpama kayu. Waduh, sebut sini ya. Jadi kalau perempuan tu dia nak tutup juga muka dia, nak tutup juga. Sebab apa nak tutup? Sebab laki dia tak wari, tak wari orang tengok muka orang rumah. Lawa bona rumah ni. Ya kan? Tapi dalam semayang tak boleh tutup. Dalam apa masa umrah tak boleh tutup. Ya. Dia nak tutup juga. Ya. Kalau ummahatul mukminin, isteri Nabi SAW, dia menutup muka dia ketika mana lalu ajnabi, lalu orang yang bukan muhrim dia, maka dikatakan isteri-isteri Nabi akan tutup muka dia dengan tudung dia tutup. Sebab isteri Nabi ni sangat menjaga, maka dia tutup mukanya. Maka bila isteri-isteri Rasulullah menutup muka dia, sekadar orang tu lalu, kemudian dia buka balik, maka di situ ulama memberikan hukum boleh orang perempuan ihram itu menutup muka dia sebentar kerana hajat. Boleh. Kerana hajat. Kalau tak tanpa hajat itu berdosa. Ini kerana hajat. Hajat dia, kalau isteri Nabi itu hajat dia supaya orang tak anda, tak orang tak tengok wajah dia. Maka ditutup sekejap, kemudian dibuka. Maka dikiaskanlah zaman sekarang ni abu. Jadi kalau jemaah pergi Mekah ada abu, dia boleh tutup sekejap. Dah selesai buka balik. Sekadar itu sahaja. Kalau jemaah pakai mask tak boleh. Orang perempuan pakai mask letak macam tu tak boleh, kena dam. Kemudian kalau dia nak tutup juga muka dia boleh. Orang perempuan pakai purdah, dia nak tutup juga muka dia. Dia tak nak tengok orang tengok sikit pun. Orang pergi Mekah, orang ihram, boleh tak? Boleh. Sini. Dengan syarat di sini sebab apa? Dia renggangkan mukanya dengan umpama kayu. Kalau dalam apa ni perbincangan guru apa ni haji ni, dia syurkan orang perempuan tadi pakai cap. Ini bukan kelakar. Pakai cap itu, jadi ada sudu di depan tu kan. Jadi letak purdah tu. Jadi ada lansia. Boleh buka. Itu. Ataupun tu pula, tapi bermaksud kain niqab itu tak menyentuh pipi dia. Ada tu. Boleh. Macam wan-wan pondok ni dah biasa pakai apa niqab dah. Disebabkan PKP itu, harusnya dah boleh dah. Kalau tak ada PKP je tak ada. Orang pondok dah pakai niqab dah. Sekarang dah biasa pakai niqab. Kan? Pergi Mekah saya nak pakai juga. Kan? Pakailah habis yang tu. Dibolehkan sekiranya apa? Kalau dironggangkan. Jadi bab niqab ni saya nak sentuh sikit lah. Bab niqab ni kan. Jadi kita membaca pendapat ulama bab niqab ni kan. Ada khilaf lah. Ada khilaf di antara ulama bab hukum memakai niqab orang perempuan. Macam mana, tahap manakah kewajipan, setakat mana tuntutan dia? Dan apa maksud berniqab? Bila ditengok pendapat ulama, memang ada yang kata-kata mutasyaddid yang sangat ketat, dan ada ulama yang sederhana lah. Terpulang. Tapi bagi saya lebih terima yang sederhana lah. Yang sederhana kalau ulama di Mosul, ulama di Azhar dia sederhana. Tapi kalau ulama di Yaman dia mutasyaddid. Sebab tu kalau orang pergi Yaman, ikut saya pergi Yaman tu, orang perempuan kena pakai niqab. Di sana dia pakai niqab. Nah, di sana dia mutasyaddid.
dia ambil hukum hampir-hampir wajiblah nikah dia kan. Tapi kita kembali kepada hukum nikah yang asal. Sebab saya belajar kat Azhar kan. Belajar kat Mosi, saya lebih menerima pandangan ulama situlah. Kita tengok hukum asal nikah ataupun hukum asal aurat. Jadi hadis tentang aurat wanita itu hadis yang masyhur di depan Nabi SAW. Ketika mana Nabi bersama dengan adik ipar dia, Asma bintu Abu Bakar. Asma ni adalah saudara perempuan kepada Aisyah, di ipar Nabi SAW. Jadi ketika Nabi bersama mesti Aisyah setelah jadi isteri dia, jadi Asma selalu datang ke rumah Nabi SAW daripada kecil, bosa sampailah dah akil baligh Asma. Jadi bila Asma ni dah akil baligh, dia masih lagi tidak menutup auratnya di hadapan Nabi SAW. Maka Nabi kata, ya wahai Asma, Nabi kata seorang perempuan itu bila dah akil baligh, maka dia kena tutup aurat dia di hadapan bukan muhrim dia, kecuali muka dan tapak tangan. Nabi kecuali muka dan tapak tangan. Maka hadis itulah yang digunakan ulama, cuma ulama, tentang aurat wanita adalah muka dan tangan. Bermaksud harus kita melihat muka dan tangan wanita itu. Harus, ini tidak haram. Ataupun harus wanita buka muka, itu hukum asal dia. Maka datang niqab. Maka niqab ini, kalau ikut ulama di Mesir, bukanlah satu pakaian untuk menutup aurat, tidak. Tetapi niqab itu adalah mengelakkan fitnah. Itu niqab. Memakai niqab dengan tujuan untuk mengelak fitnah pada wanita itu. Sebab terlampau cantik. Bila orang mandang, damam tu imam. Seminggu demam. Wah, kita kata tak boleh jadi ni. Kan? Terfitnah orang. Maka pakai niqab. Bukan haram. Sebab itu tak salah saya pendapat, suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Suara wanita bukan aurat. Jadi wanita, orang perempuan nak qasidah, nak berjanji, dia bukan aurat. Suara wanita ini fitnah. Dia sebut fitnah, bukan aurat. Dia fitnah. Sama seperti muka wanita bukan aurat, tapi dia fitnah. Boleh mendatangkan fitnah. Kok terlampau lawa bana, terfitnah lah orang. Tapi kok biasa-biasa ya, tak terfitnah orang pun. Sebab itulah kita fiqah dia kata, kalau muka orang itu menyebabkan terfitnah, jangankan wanita, lelaki pun kena pakai burdah. Kita kata fiqah. Sunat hukumnya lelaki pakai kurdah kalau terlampau cun mana-mana. Bahasa orang muda tu kan. Geram lah orang tengok ni. Dalam kita fiqah dia. Kena pakai kurdah. Orang lelaki pula. Sebab asalnya bukan fitnah. Boleh terfitnah orang. Jadi itu tajuk dia. Tajuk dia. Dan kita tak nafikan orang pakai disebut ala sabilil wara'. Yo, silakan. Untuk lebih wara'. Yo, silakan. Sama seperti macam di Yaman pakai kudah ni. Supaya tak kiyalah lawa tak lawa pakai kudah. Jadi ada dua pendapat lah. Nak pakai pun suruh tak, larang pun tak, tak pakai pun tengok ke rasa macam lawa tu fitnah dan nampak 80 ni tapi orang mandang fitnah sini nak pakai. Kalau kan. Itu maksud dia ya. Bukanlah aurat asal tetapi takut kepada fitnah. Itu asal dia. Pakai perdah ni. Dia juga berbeza pendapat lah.
Kalau kita rajin tengok tu, oh yang pendapat ni dia lebih syadid, tak kira kena pakai. Dan kalau kita tengok tanpa tujuan, tanpa tujuan tengok, itu pun agama tak benarkan tanpa tujuan. Tanpa tujuan. Sebab itu dibenarkan perempuan tu dibuka muka ketika nak membeli bola, kita nak belajar dan sebagainya. Itu makna dia kan. Itu pulanglah, kita faham macam tu, itu pulanglah. Tapi kalau nak pakai pudah, nak nyuruh pada orang, tak payah pahala. Malah habis orang tak kenal dia nak nyuruh, beli juga. Tapi dia pakai tapi dengan niat nak menyuruh pada orang kan. Ni itu kali niat dia lah. Itu pulang. Ataupun ala sabil al-wara', untuk wara' dan sebagainya. Ala kulihal bentuk khilaf di kalangan ulama. Sebab tu tuan guru saya, murid dia ramai yang berpurdah. Ada yang purdah, ada yang purdah. Dia suruh pun tak, larang pun tak. Tuan guru saya, bini dia pun tak ada purdah lah. Modern dia pakaian dia. Tapi murid dia semua purdah lah. Tapi dia beri penjelasan kan, supaya faham tentang agama. Kalau kamu purdahkan, sanggup purdahkan, niqabkan wajah kamu, lebih aula niqabkan hati kamu, dia kata. Niqabkan hati kamu daripada sifat-sifat mazmumah. Jangan niqabkan wajah saja, tapi hati ini penuh dengan sifat mazmumah, dengki, hasad, benci, dia kata. Maka kita tersalah memahamkan mana yang lebih aula dalam agama, dia kata. Bermaksud kalau wanita itu tidak ada purdah sekalipun, tapi masya Allah hati dia baik, hati dia penyayang, hati dia rahmah, itu maksud dia. Mana? Tuan guru saya pernah tegur lah murid dia. Purdahkan hati kita ni, tutup hati kita ni daripada sifat-sifat yang mazmumah. Ini susah. Nak halang hati dari sifat mazmumah ni susah. Nak tutup muka ni, Allah tak payah tutuplah muka tu. Tapi nak menghalang hati sifat-sifat mazmumah itu susah. Memaafkan orang, bersifat rahmat, tidak dongki dan sebagainya. Ini lebih aula ditutup, kata beliau. Sekali itu dia sebut, lepas itu dia sebut dah. Takut kan semua buka purdah lepas itu. Kemudian kata di sini, kalau orang itu ingin menutup juga mukanya, boleh, tapi letakkan di mukanya dengan kain, tapi direnggangkan dan diletakkan kayu. Macam syur tabung haji, apa ya letak kayu semua tu, nak buat alat, pakai ya cap tu, letakkan selum tu. Jadi kain muka tu tak kena dekat pipi. Boleh, boleh lah dalam masa dia ihram itu. Dan haram pula atas perempuan memakai kafas, iaitu sarung tangan, serta wajib dam melainkan kerana hajat, seperti mudarat yang tiada tertanggung pada adat, dan jikalau tiada mengharuskan tayamum sekalipun, seperti sangat sejuk atau sangat panas atau kena berubat atau seumpamanya, dan setengah daripada hajat itu barang yang apabila ta'yin kita tentukan menutup muka perempuan kerana menolak menelek kepadanya, mana dia nak hindar orang memandang kepada dia, yang diharamkan, maka harus menutup serta wajib dam. Ni cantik. Katalah dia nak pakai juga, purdah tadi. Gimana purdah ini sifat dia akan kena pada pipi ni. Dia nak pakai juga, sama ada dia sendiri nak menutup pandangan dia. Kalau tak pakai purdah kan, nampak semua, nampak nak bolinya dia kena tuntung, contoh dia pakai betul. Jadi ni purdah tutup, ataupun tanda orang pandang dia, mana tengok hajat dia. Dia maka termasuk juga kalau orang tu berhajat nak pakai mask. Kan. Sebab batuk,
sebab COVID dan sebagainya. Kan? Ada satu masa lalu jemaah pergi Mekah masa musim COVID kan. Bahkan pakai mask diwajibkan. Tak pakai mask tak boleh masuk masjid. Masa itu kan. Jadi orang lelaki tak masalah, jadi orang perempuan kena pakai mask sebab hajat. Kalau tak, tak boleh sampai umrah. Kalau tak, tak boleh masjid. Sedangkan perempuan dilarang, maka dia pakai. Maka ketika jemaah itu pakai mask, tidak berdosa. Sebab kena hajat, tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Tak berdosa, tapi kena bayar dam. Dia nak pakai juga. Sebab hajat ni, bagi dia berhajat sangat. Mungkin dia pakai niqab. Dia terlalu cantik sangat. Ataupun, orang lelaki tak bagi. Tak bagi. Buka-buka tengok kat orang. Dia kata, sangat berhajat. Maka, dia kata, tidak berdosa. Sangat berhajat. Tetapi, kena bayar dam. Kena bayar dam. Wallahu ta'alam. Sekadar itu. Belajar fiqah ni tak boleh banyak-banyak. Dia latih dengar. Sebab dia padat dengan kefahaman kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.